kerajaan terpanggil untuk memikirkan satu kaedah yang lebih inovatif dan lebih kreatif supaya apa yang kita nak lakukan ini akan memberi impak yang lebih besar lagi kepada kepuasan rakyat terhadap usaha dan perkhidmatan yang dapat diberikan oleh kerajaan kepada mereka. Setiap jabatan yang kita tempatkan di UTC ini telah ditetapkan bahawa mereka mesti melakukan urusan masing-masing dengan secepat ataupun sepantas mungkin untuk memberi keselesaan kepada rakyat. Juta lebih pengguna kesemua UTC ini telah menyatakan rasa kepuasan mereka terhadap perkhidmatan yang mereka telah terima di pusat-pusat UTC. Kerajaan yang dipimpin oleh Barisan Nasional ialah kerajaan untuk rakyat, dan inilah contoh terbaik apa yang dimaksudkan kerajaan untuk rakyat. Tujuan saya melawat pusat UTC di Pudu ini ialah untuk meninjau keadaannya selepas 3 tahun saya telah resmikan dan telah berjalan. Saya dapati bahawa pertama dari segi keadaan fizikalnya berada dalam keadaan yang baik. Saya dapat meninjau dari segi mutu perkhidmatan. Saya dapati bahawa orang ramai, rakyat berpuas hati dengan kualiti perkhidmatan. Semuanya berjalan dengan begitu baik dan dapat memenuhi piawaian jabatan. Tapi sini ada banyak urusan kat sini. Alhamdulillah. Banyak pujian, banyak feedback dari mana. Kemuncak Untuk Tuan Datuk Seri, sepanjang hari adalah waktu kemuncak. Lebih-lebih lagi, pada hari Sabtu dan Ahad, dia akan, kalau selalu kita akan cook dalam 800 orang, dia akan jadi 1,000 lebih. Hari Ahad dan Sabtu, ya? So, that's so convenient that hour. Ini semua dilakukan untuk memudahkan rakyat mendapat perkhidmatan. Apa yang dilakukan oleh kerajaan ini ialah untuk memberi keselesaan kepada rakyat di mana di bawah satu bumbung mereka boleh dapat pelbagai perkhidmatan yang dapat disediakan oleh kerajaan ini. Projek UTC di mana sahaja pun yang kita laksanakan menepati ciri-ciri tersebut, di mana umumnya projek UTC ini siap dalam tempoh hanya lebih kurang 6 minggu saja. Dan apa yang dapat kita lihat melalui projek ini, kebanyakan tempat-tempat yang telah dipilih untuk projek UTC ini merupakan satu bentuk urban renewal, sebab bangunan-bangunan yang dipilih lazimnya bangunan yang sama ada sudah usang ataupun tidak begitu ekonomik lagi diguna pakai. Saya difahamkan UTC Johor Bahru ini pun boleh dikatakan dulunya sebuah pusat membeli belah yang agak sudah pudar, tidak lagi begitu mendapat sambutan. Dan untuk UTC Johor ini, 32 agensi, 9 agensi persekutuan, 8 agensi negeri dan 7 badan berkanun dan 8 pihak swasta. Ini bermerti bahawa banyak urusan yang amat perlu dilakukan oleh pihak orang ramai dan rakyat jelata boleh diperolehi di bawah satu bumbung. Cuba bayangkan penjimatan dari segi kos pengangkutan, perjalanan dan masa. Sebab itulah apa dilakukan oleh kerajaan kita adalah satu
bentuk transformasi yang sangat inovatif untuk kepentingan rakyat jelata. Kita dapat melihat bahawa kalau MB kata bahawa Johor sekarang ni nak jadi macam pusat pertumbuhan baru kepada negara, kita dapat lihat kunjungan UTC ini sajalah. Kita dapat lihat rekodnya. Maknanya kegiatan ekonomi di negeri Johor ini rancak dan memang layak digelar sebagai penyumbang besar kepada kadar pertumbuhan ekonomi negara. Sebuah satu bumbung kita boleh dapat pelbagai kemudahan perkhidmatan kerajaan dalam keadaan yang selesa dan keadaan yang selamat, cepat, tepat dan mesra pelanggan. Dan kita tambah lagi kemudahan-kemudahan yang lain. Seperti di UTC Kelantan ini, kita ada job fair dari masa ke semasa. Dan hari ini dengan peresmian ini, kita menawarkan 2,000 pekerjaan baru kepada rakyat Kelantan.